Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratan liulil 'ilmi wal i'tibar. Salatan wa salaman ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulum wal ahkam. Wa qala ta'ala fi kitabil karim alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadratal mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para pinsepuh, wabil khusus Kiai Haji Abdullah Khan Tabrani yang dari Sebenih Bengkalan, Kiai Haji Zainal Abidin dari Burnih Bengkalan, dan juga Kiai Haji Khadi Zainal Abidin, beliau selaku pengasuh pondok pesantren Miftahul Falah Tongkur Sadah Bengkalan, aparatur pemerintah, para bapak-bapak pejabat baik sipil maupun TNI Polri, khususnya Bapak Kepala Desa Sadah, Bapak Haji Mahud, beserta staf-stafnya, dan juga para sesepuh Kampung Tongkur, Kampung Nangkek, Sadah dan sekitarnya yang kami hormati dan kami takdimi, dan juga Bapak Bekar sekeluarga selaku tuan rumah di kesempatan malam hari ini, serta ketua panitia pelaksana acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Haul Masayih pada malam hari ini yang kami hormati dan kami takdimi, dan juga semua yang ikut berpartisipasi untuk mensukseskan acara pada malam hari ini yang kami cinta dan sayangi. Dalam perjumpaan kita pada malam hari ini, tiada kata dan ungkap rasa yang pantas kami sampaikan, melainkan puji syukur alhamdulillah, di mana Allah telah menurunkan beberapa rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita semua masih diberi kesempatan, masih diberi panjang usia untuk berkumpul bersama, bersua kembali, beradu pandang, selang pandang dalam suatu acara yang sangat mulia ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang pelipur lara di kala nastapa, sang penyejuk hati di kala duka. Beliau juga sukses dalam ekspansi besarnya untuk menyebarkan rona Islam mulai dari belahan bumi bagian barat hinggalah belahan bumi bagian timur. Hadirin para undangan yang berbahagia, selanjutnya kami sebagai pembawa acara pada malam hari ini akan membacakan rentetan atau susunan acara yang akan kita gelar pada malam hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan yang akan dibuka oleh Kiai Haji Abdurrahman dan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil. Acara yang kedua, pembacaan fi hubbi, yang mana dalam hal ini akan dibacakan oleh Hadratul Mukarram Kiai Haji Khadi Zainal Abidin. Dan acara yang ketiga, acara istirahat. Sedangkan acara yang keempat, sambutan panitia penyelenggara. Disusul dengan acara yang kelima, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dalam hal ini akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Gufran Maulana. Dan acara yang kelima,
yakni ceramah ilmiah dalam maulid haul Ikatan Remaja Sadah Tongkur. Untuk ceramah yang pertama akan disampaikan oleh Kyai Haji Zainal Abidin SH, dan ceramah yang kedua akan disampaikan oleh Kyai Haji Abdul Tabroni, dan yang terakhir penutup doa. Hadirin para undangan yang berbahagia, itulah tadi susunan atau rentetan acara yang akan kita gelar pada malam hari ini. Untuk lebih menyingkat waktu, marilah kita mulai acara pada malam hari ini lewat Samudra Barokah Suratul Fatihah, dengan harapan acara demi acara bisa berjalan dengan lancar. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Kyai Haji Abdurrahman dan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.